Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Diko di channel Diko Excel, channel gamer emulator. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan gameplay kita game Dino Crisis PS1 di Android lagi teman-teman. Oh ya, kemarin kita sudah bermain dengan Dylan dan sekarang dan nyatanya Dylan terperangkap di sebuah ruangan militer kayak gitu ya teman-teman. Dan untung saja kita masih bisa menghubungi Regina, dan pada kesempatan kali ini kita mungkin akan bermain dengan Regina teman-teman. Baik teman-teman, kita telah bertemu dengan dinosaurus yang kecil besar seperti T-Rex kayak itulah, dan kita juga banyak juga bertemu sih dengan villain, bukan villain sih, apa namanya yang musuh kita yang selain dinosaurus itu, kayak gitulah. Ya, langsung saja guys, kita menuju ke tempat Dylan. Oh ya, kita belum periksa juga senjata. Ya, senjatanya guys, ternyata masih sama dengan Dino Crisis 1. Masih rasis. Coba kalian pikir, masa iya cewek cuma dikasih handgun? Bayangkan, itu cowok dikasih shotgun. Wih, pisaunya terlalu berbahaya pisaunya. Dan sebaiknya kita langsung saja menyelamatkan Dylan. Dinofile. Allosaurus. Sepertinya kita akan bertemu dengan dinosaurus yang baru teman-teman. Oh, itu di bawah teman-teman. Itu kemarin dia yang membuat rusuh di tempat Dylan. Bikin rusuh saja itu T-Rex. Mana ini? Langsung Regina. Oh ya, kita lihat. Poinnya masih sama teman-teman, masih campur dengan, oh ya, item juga masih sama dengan item si Dylan teman-teman. Waduh, baru saja masuk. Langsung gawat darurat, baru saja kita harus memakai hemostat. Yo, tidak akan terulang. Waduh, baru juga nambah. Nambah lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Teman-temanku sekalian. Waduh, jikalau dinosaurusnya sudah berdua, sudah dua ekor kayak gini, susah guys.
soalnya kita tidak bisa langsung bidiknya dua, jadi kita harus bunuh satu-satu. Ah, ini contohnya kayak gini. Ini ada lagi. Untung saja. Kayak gitu. Nah, kita main cepat aja lah. Tiga, kita coba di sini dulu teman. Oh ya, di sini kalau nggak salah kita harus memakai pisau pokoknya yang berbau-bau api lah senjata kita teman-teman, soalnya kita harus membunuh yang bisa menyemburkan asap beracun itu. Tidak untuk kedua kalinya Dino. Langsung kabur. Hei, cepat, cepat Regina, jangan bermain-main lagi. Oke. Masih ada kah? Oh, kita dikasih kendaraan. Hop. Oke. Begini. Oh, awas, awas, awas. Hampir saja, guys. Oh, bayangkan. Kita langsung bertemu dengan dinosaurus yang besar. Waduh. Udah, tidak mampan guys, tidak masuk peluru kita semua. Aduh, ayo dong. Aduh, aduh. Oh, jangan. Jangan. Pintu. Akhirnya kita bisa masuk pintu juga. Op. Op. Oh ya guys, kalau tidak salah kalau yang ijo-ijo dinosaurus ijo-ijo kayak gini tidak bisa satu kali tembak guys. Cuman banyak ngabisin dulu saya. Waduh. Woi, jangan sampai mati. Waduh. Aduh, kita enggak. Jangan hidup lagi, coy. Darah dulu. Aduh. Lagi kapan berhenti pendarahannya teman-teman? Aduh.
Waduh, akhirnya berhenti juga kendaraannya. Kita masuk ke pintu. Apakah yang akan kita temukan di dalam? Dinofile. Masih saja ketemu dengan Dinofile. Oh ini teman-teman, ini yang akan kita basmi itu, supaya kita masih bisa masuk ke jalan yang benar. Terlalu sadis. Bisa kah? Kebetulannya digunain? Kok tidak? Seperti biasa, membeli dan membeli. Ini dulu. Lagi. Apa bisa wait? Enaknya beli plan launcher apa firewall? 8.000, 5.000, 8.000, 5.000. Tanggung beli, beli aja nih plan launcher. Fire launcher 300 dan Rp5.000. Tidak sampai uang kita guys. Tidak sampai uang kita guys. Hil-hilan aja yang kita beli. Start kasih 2 M tambah 1 lagi. Start full. Ternyata sudah full guys. Duh, kelupaan guys, kita save dulu. Oke, save complete. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Dayland teman-temanku sekalian. Ikuti terus originalnya. Oh, cutscene lagi. Wih, kita diserang lagi sama komplotan tidak jelas ini teman-teman. Wah, sekarang dia bertiga. Oh iya, tadi pas di Dylan, kemarin pas di Dylan juga tiga ya. Nah lu. Oh, ditolong juga sama Regina. Memang karakter kita memang. Wah, ternyata masih sama gadis dah guys. Ternyata masih remaja. Mau kabur ya? Masih juga mau kabur guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ya guys, dan jangan lupa juga komen di bawah teman ya, jangan lupa ya.